Halo teman-teman, kembali lagi di channel aku. Hari ini kita mau bikin mac and cheese yang lagi viral. Itu mac and cheese-nya pakai Cheetos. Nah, bahan yang diperlukan itu gampang banget. Yang pertama kamu perlu makaroninya. Lalu kamu perlu Cheetos. Kamu perlu sosis buat tambahan aja. Kamu perlu susu satu dan keju slice yang melted. Oke. Gampang kan bahannya? Cuma 5 bahan aja. Ditambah dengan garam dan penyedap. Kita mulai bikinnya. Pertama-tama kita rebus dulu ya makaroninya. Kita rebus. Lalu kita kasih sedikit garam. Kita tunggu ini sampai matang. Kita potong sosisnya. Ya, kita buka dulu ya. Oke. Terus kita potong. Jadi deh. Potong kayak gini.
jadi makaroni cheese, mac and cheese.